ini dia. Oke teman-teman, saya cabut ya, saya tidak menghabiskan nanti. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan selamat pagi teman-teman menjelang siang. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa saya sudah berada di dalam hutan dan saya di sini untuk eksplorasi tanaman hias yang nantinya tumbuhan liar yang nantinya saya jadikan tanaman hias di pot-pot bunga yang sudah saya sediakan, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, luangkanlah waktu kalian untuk menekan tombol like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan jika bermanfaat video ini, silahkan dibagikan ke sosial media kalian. Oke teman-teman, di sini tidak terlalu jauh dari jalan raya ya teman-teman, tapi ini di perkampungan orang-orang di Kabupaten Sanggau, kawan, masih pedalaman hutan gitu teman-teman, karena saya ikut teman saya tadi. Oke teman-teman, di sini saya menemukan ini ya, jenis Alocasia thuringiana teman-teman. Ini cantik banget teman-teman, dia seperti ada sisik-sisiknya. Oke, Alocasia thuringiana atau Alogiloga ya, tapi jenisnya ini ada sisiknya teman-teman, seperti sisik ular gitu ya. Oke, cantik ya teman-teman. Bagi kalian yang suka tanaman hias, ini cukup unik teman-teman. Dan di sampingnya saya menemukan ini teman-teman. Ini jenis apa ini? Jenis Homalomena teman-teman. Oke, Homalomena. Gaya Skindapus kah? Tapi dia tidak merambat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita telusuri lagi di hutan ini. Nih, lihat sendiri teman-teman. Ini hutannya masih belantara, teman, di sana tidak terlalu jauh dari berapa kilometer dari sini, sedikit ada jalan perkampungan masih masuk ke hutan. Ke di sini saya menemukan buah unik juga teman-teman. Ini jenis apa nih? Ini saya tidak tahu. Nampaknya sih bisa dimakan teman-teman. Manis kayak itu banyak ya. Oh, kayak pinang-pinang gitu ya. Pikada aren anau. Ini pohonnya ini umbutnya bisa kami makan, bisa dimakan teman-teman. Itu banyak ya pohonnya. Oke, teman-teman. Saya juga menemukan ini ya. Jenis pilo ya, teman-teman. Pilo daunnya panjang. Wih, cantik sekali teman-teman. Mungkin ini karena tekstur tumbuhan di sini agak rimbun agak lindung ya. Maka dia seperti ini. Tapi kalau di pot mungkin lebih cantik lagi teman-teman, kalau udah kita rawat. Kalian dengar sendiri teman-teman, suara geriang. Di sini udah hampir jam 12-an teman-teman. Oke, kita telusuri lagi teman-teman. Banyak sekali suara-suara binatang di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini ya saya menemukan jenis pilo juga ya teman-teman. Cantik ya. Di sini gudangnya teman-teman. Oke, nanti saya akan ambil kira-kira yang unik teman-teman di mata saya. Ini ada sirih hutan teman-teman. Sirih hutannya udah saya eksplor juga kemarin teman-teman. Dan di sini ada jamur unik.
banyak pohon apa, banyak kelulut kelulut madu. Saya juga menemukan Homa lumina, teman-teman. Ini si daun golongin, tapi ini tumbuh di darat ya, teman-teman. Bukan di itu, di sungai. Ini cantik. Cantik sekali, teman-teman. Daunnya kuning glowing. Ya, teman-teman, saya menemukan yang lebih unik lagi, teman-teman. Sudah saya lewatin tadi. Ini dia. Kayak parigata-parigata gitu, teman-teman. Ini lebih unik, teman-teman. Nanti akan saya ambil. Cantiknya. Ini jenis filo ya, teman-teman. Atau Homa lumina, tapi kenapa sih memang filo, teman-teman? Dia ada parigata gini. Ini mahal nih, teman-teman. Kalau kita cek di toko online ini mahal, karena ada parigata-parigata gitu. Dan ini tidak terlalu rimbun, teman-teman. Nanti akan saya ambil, teman-teman, buat saya koleksi. Oke. Ini dia. Oke, teman-teman, saya cabut ya. Saya tidak menghabiskan, nanti saya biarkan yang 4 pohon apa? 5 rumpunnya di sini, teman-teman. Oke, saya ambil yang ini aja ya. Semoga nanti saya tanam di pot lebih cantik dari tempat aslinya ini, teman-teman. Oke. Saya cabut ya. Dia ada itu, teman-teman. Ada gaya kunyit ya, di dalamnya ini kuning-kuning. Coba kalian lihat. Saya fokuskan dulu. Itu ada kunyit, kayak kunyit, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini kita biarkan tumbuh alami di sini ya, teman-teman. Semoga tidak punah ya, teman-teman. Ini cantik banget. Oke, teman-teman. Mungkin saya akhiri sampai di sini video ini, teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka berburu tanaman hias atau pencinta tanaman hias, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Dan jika bermanfaat, silakan di-share, teman-teman. Oke, teman-teman. Salam satu hobi. Salam lestari, sahabat bunga Kalimantan. Bye-bye.